Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Narasim Sel. Airnya cukup deras juga. Maaf ya guys, jika di video kemarin tentang batu belas saya mau naik ke batunya yang tinggi ini. Nah, berhubung saya melihat penyimpanan pada memori penuh, maka saya tak melanjutkan settingnya. Akhirnya gagal deh untuk naik ke batu belahnya. Tadinya sih di video ini yang saya rencana mau naik, tapi karena ada pemandangan yang nampak indah di area sekitar batu belah ini, jadi untuk saya naik sekarang ya batal lagi. Bukannya takut atau nggak bisa naik sih guys, cuma saya lebih tertarik dengan pemandangan-pemandangan yang betul-betul indah dilihat oleh mata. Ingin tahu guys keindahan alam di sekitar Watu Belas seperti apa? Sabar guys, like dulu dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ketuk loncengnya supaya tak ketinggalan video kami berikutnya tentang pemandangan alam batu belah yang indah, menawan, dan membahana. Apa itu membahana? Selain keindahan pemandangan alam di dusun Kali Tengah Purwanegara Banjarnegara ini, watu belah yang letaknya di dataran tinggi atau perbukitan tidak hanya ada nama watu belah saja, namun ada bebatuan lain di sekitarnya yang lokasinya masih menyatu dengan watu belah. Watu belah yang menjulang tinggi ini juga dikelilingi bebatuan yang memiliki nama tersendiri, yaitu ada watu clear, watu kusan, dan batu-batu lainnya yang disebut watu desel atau watu kapur. Di sini guys, tepatnya dekat watu kelir juga ada gua-gua. Ada salah satu gua yang kira-kira luas ruangannya cukup untuk dimasuki 20 orang. Halo guys. Sekarang nih lagi di lokasi gua watu belah. Lihat, indah sekali tuh. Dalam, lihat. Nah, mumpung saya ini lagi libur kerja, saya sengaja menyempatkan waktu untuk jalan-jalan ke sekitar lokasi watu belah. Wah, 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 unik juga ya. Sepertinya layak nih watu belah dijadiin tempat pariwisata ya, guys. Itu juga nih, guys. Doakan saja mudah-mudahan terjadi. Makanya komentari video watu belah yang indah ini. Hei warga desa Kali Tengah Purwanegara Banjarnegara, pengen gak desa Kali Tengah ada tempat para wisata yang dikunjungi banyak orang? Pengen dong. Ayo warga Kali Tengah komentar, like, subscribe. Siapa tahu komentar-komentar kalian nantinya bisa mendorong desa Kali Tengah lebih maju, karena desa Kali Tengah bakal memiliki tempat para wisata yang namanya watu belah. Asik kan? Share video watu belah yang indah ini, harus viral dong. Jangan cuman sumur kering di musim kemarau saja yang viral. Dah fajar namanya juga kemarau, tak ada hujan, ya pastilah kekurangan air. Kalau musim hujan sumur kering itu baru aneh, atau musim kemarau ada sumur tapi bisa melimpah airnya. Nah, ini baru tepat buat kita menempatkan sikap pada diri kita untuk menganehi sesuatu pada posisi benar yang dilihatnya, seperti berikut ini. Misi, Dek. Ya. Boleh nanya, Dek? Ada nyuci sebanyak ini air dari mana ini, Dek? Lereng watu belah. Lereng watu belah? Iya. Oh,
Ini namanya desa apa, Dek? Desa Kalitengah. Desa Kalitengah. Desa Kalitengah ini sudah musim kemarau berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Airnya cukup deras juga ya. Lumayan lah buat mantu warga ini. Dek, boleh bisa tunjukin tempat mata airnya di mana? Boleh. Mari ikut saya, Pak. Iya, makasih. Jalannya susah lewat bebatuan. Mana, Dek? Ini Pak, sumurnya, Pak. Oh, di sini. Iya. Oh, jadi ngambilnya dari sini? Iya. Ini yang namanya lereng Watu Gula ini, kali-kalinya. Iya. Oh, iya. Ini airnya diminum nggak, Dek? Nggak. Kenapa, Dek? Karena mengandung batu kapur. Mengandung batu kapur? Iya. Oh, jadi khusus buat nyuci ya? Iya. Nyuci, seperti nyuci perabotan, pakaian begitu? Iya. Nggak pernah diminum? Iya. Karena kotor ya? Iya. Udah 3 bulan, musim kemarau masih gede juga nih? Masih. Iya. Oke, terima kasih, Dek. Fenomena yang langka kan, Kalitengah desa di daerah pegunungan. Di tengah desanya ada salah satu perbukitan yang bernama Watu Belah. Lereng Watu Belah juga tempat perbukitan dataran tinggi di antara bukit-bukit yang lain yang ada di desa Kalitengah. Ajaibnya di lereng Watu Belah ini terdapat sumber mata air dari lempeng wadas bebatuan Watu Belah yang mengalir cukup deras, yang airnya bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat seperti adik yang satu ini yang desanya sedang dilanda musim kemarau. Itulah tadi guys, indahnya Bukit Watu Belah, Kalitengah, Purwanegara, Banjarnegara. Penasaran ingin tahu semua tentang Watu Belah? Tonton terus di channel Narasimsel. Salam sejahtera, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.